Keceriaan terpancar dari Ibu Muri, warga desa Tanjung Sari, di acara Baksos dalam rangka kegiatan Bazar Murah dan pengobatan gratis dalam memperingati HUT ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana dan HUT ke-21 Kementerian BUMN RI tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan di lapangan Indra Sakti, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batang. Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari dipersilahkan memulai kegiatan dengan ikuti pengobatan gratis dan menikmati dapat sembako murah. Paket sembako juga disiapkan untuk anak yatim dan fakir miskin. Acara diawali dengan Kasrem 033 Wira Pratama, Kolonel Infanteri Jimmy Watuseke, membacakan sambutan Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema. Yang menyampaikan baksos tersebut adalah dalam memperingati hari ulang tahun ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana dan hari ulang tahun ke-21 Kementerian BUMN Republik Indonesia tahun 2019. Kegiatan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat dengan menggelar kegiatan bazar murah dan pengobatan gratis kepada masyarakat Kecamatan Belakang Padang, Batam. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI yang merakyat, penuh keramahan dan terus tetap dekat serta selalu bersama rakyat dapat membawa TNI semakin tetap jaya. Kegiatan baksos dalam memperingati hari ulang tahun ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana dan hari ulang tahun ke-21 Kementerian BUMN RI tersebut juga dihadiri para Kasikorem 033 Wira Pratama, unsur FKPD Kota Batam, pimpinan Pelindo BUMN Kota Batam, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta masyarakat wilayah Kecamatan Belakang Padang, Batam. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.